Halo teman-teman, bagian gua Leonard Emmanuel. Welcome home. Kali ini gua akan memainkan sebuah game yang saat ini gua sudah lagi mainin dan gua tepat mainin kemis jam 11 malam, yaitu adalah Detroit Become Human. Nah, okay. Jadi game ini adalah game masa depan tentang teknologi dan gua excited untuk memainkannya. Wow. Okay, nice. Detroit Become Human. Okay. Wow. Ooh. Hello. Welcome to the Detroit Experience. I'm an android and I'll be your hostess. Okay. Before we begin, let's make some adjustments to optimize your experience. Okay, ada settingannya teman-teman. Gua akan setting di sini. Are they correct? Ya, jelas. Please adjust your screen settings. Okay. Thank you. Now select your profile. Okay, teman-teman, gua akan pilih yang experience saja soalnya ada kesempatan di mana kita akan kehilangan tokoh dan ini betul-betul bagus dibanding yang kita enggak kehilangan tokoh ya. Okay, yes. When this sign is displayed, please do not turn off your console. Okay. Bagus banget. You are now ready to begin Detroit. Dia seolah-olah ngomong sama kita gitu loh. This is not just a story. Okay. This is our future. Ini masa depan. Oh my god. Gua sudah lama PO nih game. Yeay, 15 Agustus 2038 jam 8 malam. Ya, maunya setengah 9 malam. Okay. Wow. Jago amat dia. Oh, wow. Wow. Gila, dia cukup banget main koin. Oke, kita akan menggunakan ini kah? By the way, gue nggak main demonya ya. Mungkin kita akan memulai di demonya, tapi gue sudah lihat teman-teman. Oke. Oh, ini sudah bisa gue kendaliin. Wow. Hah? Oh, pakai analog kanan. Buat ngangkat, buat apa? Oke, ini Philips. Wow. Bahkan tombolnya pun dibuat kayak masa depan banget ya tombolnya. Gimana? Oke. Kita akan selamatin anak ceweknya dia. Alright, ma'am. You need to go. You can't do that. You. Why aren't you sending a real person? Ya dia nyesal kenapa kok nggak mengutus manusia. Okay, ikan. Shift-nya apaan? Diambil. Oh, diselamatkan kayaknya shift-nya. Selamatkan cuy. Kita butuh dia hidup. Kasihan ikannya mati. Jadi kita selamatin deh. Ini apa? L1. Hah? Oh, buat lihat-lihat teman-teman L1. Oke. Okay. Temukan Kapten Allen. Kita bisa tahu objektif kita, oke? Okay? Temukan Kapten Allen dan kayaknya yang kuning-kuning ya. Siap. Atau kita coba keliling dulu ya. Biasanya game kayak gini tuh membutuhkan info-info clue-clue lebih teman-teman. Jadi gua agak suka untuk keliling-keliling ya. Gak bisa masuk. Aneh. Oke, kita ke sini dulu. Aduh, kita diminta untuk ngomong sama Bapak Allen duluan. Siaplah, kita ngomong dulu sama Bapak Allen. Kita nggak boleh keliling-keliling sebelum kita ngomong sama Bapak Allen. Captain Allen. Halo. My name is Connor. I'm the android sent by CyberLife. Okay. Dia kayak nggak anggap kita gitu loh. It already shot down two of my men. We could easily get it, but they're on the edge of the balcony. If it falls, she falls. Jadi ada yang menyekap anak kecil. Siapa namanya? Do you know its name? I haven't got a clue. Doesn't matter. Okay. I need information to determine the best approach.
kelakuannya mungkin. Listen. Saving that kid is all that matters. So either you deal with this fucking android now, or I'll take care of it. Kita nggak boleh kehilangan. Ingat itu, teman-teman. Gila. Persen kesuksesan kita jadi 48. Apa ini yang dianalisis? Apa weh? Oke, buat pindah. Apaan? Hah? Kok gua bingung? Oh, ditahan. Ada pistol. Lalu? Ini apa? Oke, kita coba mengimajinasikan. Oke. Dia ngambil itu kah? Ini apa seketika? Oh, jadi dia pelakunya itu ngambil tembak milik ayah cewek itu, anak cewek itu. Kemudian gitu doang. Ya, kita cuma dapat gitu doang ya. Iya, cuma gitu doang sih. Jadi ini sengaja, teman-teman ya, dia ngambil itu pistol. Oke, kita coba cek di sini yang kita tadi nggak bisa masuk. Apakah ada sesuatu? Oke, ini apa? Tablet atau iPad kayaknya ya. Dan di masa depan kayaknya bakal tembus pandang kayak gitu, hebat-hebat. Nah, ini apa? Wih, kita bisa pakai touchpad-nya. Oke. Video. Oke, namanya Daniel. Dia tambah bahagia aslinya anaknya. Kita butuh tahu penyebabnya apa. Oke. Ini gua nggak tahu ya teman-teman, ini bakal gamenya lama apa enggak, gua nggak tahu, tapi gua excited sama nih game sih, soalnya ya gua basically suka sih game-game kayak gini, game-game kayak Until Dawn juga gua suka. Dan bagi kalian mungkin belum melihat gua main Until Dawn, kalian bisa lihat, nanti gua akan kasih playlistnya nanti ya. Oke, ini ada musik, jadi anak itu tidak tahu mungkin ya, dia lagi itu, dia lagi kan musik, metal musik. Oke, udah selesai kayaknya di sini. Kita butuh ke mana? Ke toilet kan? Masa nggak bisa ke toilet? Bisa loh. Oke, toilet. Kita coba cek. Tapi ini bahaya teman-teman ya, kalau misalnya kedepannya kayak gini, nanti posisi manusia lama-lama akan punah. Soalnya apa ya, pekerjaan sudah digantiin sama android, kayak pembantu, jadi kayak pegawai, digantiin semua. Manusia banyak yang gak punya pekerjaan, kemudian banyak terjadi kejahatan teman-teman. Jadi ini bukan hal yang bagus ya. Teknologi itu bagus, tapi kalau misalnya tidak ditempatkan di posisi yang bagus atau tepat, jadi jelek. Ini apa nih? Kita kok nggak ada clue lain? Oke, gua coba keliling-keliling ya, siapa tahu ada clue yang lain gitu loh. Oh ini nih. Jadi family-nya tuh mau makan malam, tapi kemudian ada kasus kayak gini. Ini jadi masalah, papa atau mamanya tadi sudah ada, papanya kemana masalahnya? Itu yang jadi masalah, gua nggak tahu. Bekas apa tuh? Oh, itu milik si Daniel kayaknya, dia luka gitu. Oke, gua nggak tahu apakah Daniel luka atau mungkin papa anak itu yang menyebabkan Daniel luka sehingga ditembak sama Daniel mungkin. Oke, ini nggak ada apa-apa. Satu family ini agama Buddha begitu, nggak mungkin lah. Masuk gitu doang.
mungkin agama Buddha ya, mungkin ya, gua nggak tahu. Gak ada petunjuk. Kemudian kita coba ke sini, mungkin itu, itu papanya ditembak apa dilukain gitu, kayaknya ditembak teman-teman. Tuh papanya kasihan, ditembak tuh. Clue, lukanya lah jelas. Mana? Nah ini. Nah ya, bleeding. Pakai pistol kayaknya. Oke. Betul-betul tepat ya nembaknya. Oke, ini mata kenapa? Oh, oke. Apalagi tuh? Satu lagi. Ini belum. Wah. Ginjalnya juga kena, teman-teman. Oke, kita akan coba lihat awalnya gimana sih. Oke, kayaknya dia lagi lihat handphone atau TV maybe. Kemudian dia lihat ada sesuatu, boom. Aduh, ada nembak. Boom. Wow. Lah, gua ada sesuatu yang lain nih apa? Oke, kayaknya ada petunjuk yang lain, teman-teman. Gua mesti lihat TV-nya atau apa, gua mesti lihat. Kalau nggak gitu, gua nggak bakal tahu. Tempat duduk, maybe. Mana ya? Oke. Nggak ada apa-apa ya? Di sini nggak ada apa-apa loh, teman-teman. Aneh juga sih. Oke, ini cukup aneh ya. Pecahan kaca nggak bisa diselidikin ya. Nggak bisa. Coba kita lihat lagi aja. Kok aneh ya? Kok nggak bisa di apa-apain kejadiannya? Oh, ini bisa, ini bisa. Apa itu? Oh, gue mesti pasin. Oke. Ini kan megang satu, dia tahu, ditembak, boom. Lalu sesuatu itu jatuh ke situ. Oh, I see. Jadi kita perlu tahu dia megang apa mungkin. Oh, dia megang apa tuh? iPad kah? Oke, iPad teman-teman. Kita lihat, kita swipe aja. Dia bakal beli Android yang lain lagi untuk menggantikan posisi Daniel. Jadi itu yang memicu, teman-teman. Jadi dia itu kayak dianggap sebagai sampah gitu, teman-teman. Jadi kalau lagi ada gunanya aja dia dipakai, tapi kalau kayaknya sudah mau diganti dia kayak nggak suka gitu loh. Kena. Oke, tujuan kita untuk menyelamatkan hostage. Apapun yang kita butuh lakukan. Tapi gua kan usahakan nggak ada apa-apa, jadi nggak ada kehilangan sama sekali. Sama. Hi Daniel, my name is Connor. How do you know my name? I know a lot of things about you. Oke. I've come to get you out of this. Kita sambil jalan. Wah. Ada pesawat tuh. Oke, kita mesti tingkatkan kepercayaannya dia. Kita tenangkan. Oke. Ini ada polisi. Kita selamatin. Jadi tembak kayaknya. He's losing blood. If we don't get him to a hospital, he's going to die. All humans die eventually. What does it matter if this one dies now? I'm going to apply a tourniquet. Don't touch him. Touch him and I'd kill you. Oke, kita ikutin aja dulu. Sudah 59%. Ini mungkin. I know you and Emma. Very close.
You think she betrayed you, but she's done nothing wrong. She lied to me. I thought she loved me. Okay. But I was wrong. Itu apa? She's just like all the other humans. Daniel, no. Okay, itu apa? Wait. Kayak ada mayat. They were going to replace you, and you became upset. Kita ngomong tentang penyebabnya. That's what happened, right? I thought I was part of the family. Kita nggak punya senjata ya? I thought wah. I mattered. But I was just their toy. Oke, okay, kita nggak punya senjata, teman-teman kalian. Listen. Kita simpatik sama dia. No, it's not your fault. These emotions you're feeling are just errors in your software. No. It's not my fault. Sudah 85%. I never wanted this. I love them. Okay. You know? But I was nothing to them. Just a slave. Jadi dia semacam mau dibuang gitu. Makanya dia aslinya dia itu sayang sama satu family, cuma dia kayak mau dibuang, jadi kemudian dia benci. I can't stand that noise anymore. Oke, dia kebisingan. Ya, kita ikutin lah. Santai, santai. Gua coba ambil langkah-langkah yang paling apa ya? Paling you bagus. You have to trust me, Daniel. Let the hostage go and I promise you everything will be fine. 99 gila-gila. Hebat-hebat. Everyone to leave. And I want a car. When I'm outside the city, I'll let her go. Oke, kayak manusia deh ya. That's impossible, Daniel. Gak bisa. Let the girl go and I promise you. Kita ngomong senjata, ngomong ya. Ya punya pistol. You don't want to die. Kita yakinkan ulang. We're just going to talk. Nothing will happen to you. Oke, dia percaya penuh sama kita, Stan. Okay. I trust you. Okay. Kita bisa untuk enggak bunuh dia enggak sih? Kalau bisa ya, Bang. Oh. Polisinya bunuh. Oke, di sini kita nggak bohong sih. Polisinya aja yang bunuh. Fine, fine. You lied to me, Connor. Enggak. Polisinya yang bunuh. Gua nggak bohong. Aduh. Susah juga ya kalau ada polisi kayak gitu. Oke, sukses teman-teman. Dan Kapten Allen mulai kayak mulai memandang kita gitu loh ya. Tidak memandang kita sebelah mata sudah dia ya. Bagus banget itu. Yay. Oh, oke, okay. Ini kayaknya apa ya? Pohon keputusan mungkin. Ini gimana nih? Hey. Wah, gua tekan apa lagi? Oke, bulan 11, tanggal 5 jam setengah 4 ya, ini apa? Wah, gua nggak lihat lagi, cuma asal tekan. Oke, this is the top of the range household assistant. It cooks 10,000. Kita di toko kan? Kayaknya kita di toko sebelum dibeli kayaknya. Oke, kita bisa lihat-lihat. Nice. It's amazing. Wow. Tokonya simple ya, kayak toko sport gitu lah. Ya simple loh tokonya. Kayak toko sport gitu. Gua sangka tokonya kayak gimana gitu. Kayaknya kita masih lihat-lihat. Sampai kita depan pandang-pandang, teman-teman. At night, it switches to surveillance mode. Contacts emergency services if there's a break-in or if intinya pelayannya itu lagi promosi lah ya, kalau ini bagus, kelebihannya ini gitu loh, supaya dibeli biasa. Oh, ini kayaknya kok mandang-mandang kita nih. It's a bit difficult getting it back in working order. It was really messed up. What'd you say happened to it again? The car hit it. Huh? Stupid accident. Ah, see. Kita kecelakaan. It's as good as new now, except that we had to reset it.
Kita kecelakaan, teman-teman. It's memory. I hope you don't mind. It'll be fine. Okay. Did you give it a name? My daughter did. Okay. AX400, register your name. Siapa nama kita? Kara. Oh, okay. My name is Kara. Kita cewek? Oh. Oh. Ini awalnya, teman-teman. Bagus banget. Wih. Gila. Jadi kayaknya kita habis kecelakaan, kemudian kita dibenahin, lalu kita diminta untuk ikut pulang. Dan dia kayaknya punya anak cewek tadi ya, bapak ini. Wow. Wih, bagus teman-teman. Ini kayak semacam apa ya? Kayaknya semacam visualisasi 20 tahun lagi kayaknya ya. Mungkinkah dunia akan menjadi seperti ini, kota-kotanya gua juga nggak tahu. Dan di balik suatu kelebihan pasti ada kelemahan, teman-teman. Semakin teknologi maju, yang gua takutin adalah bangsa-bangsa muda, anak-anak muda itu semakin tidak punya sopan santun, teman-teman. Jadi kan dia itu sukanya kan sosialisasi lewat apa ya, medsos doang gitu. Tidak pernah sosialisasi langsung, sehingga dia nggak bisa menghormati yang lain ya. Itu sudah mulai kelihatan itu loh. Apalagi nunggu sampai 20 tahun lagi. Bisa-bisa kaos-kaos yang semacam antisosial bisa jadi kenyataan, itu bahaya banget. Itu minusnya sih. Kelebihannya ya, kalian bisa melakukan segalanya instan, apapun itu. Semua itu tergantung kalian sih. Kalian gunain buat apa? Kalian di segi yang positif apa yang negatif, itu semua tergantung kalian semua, teman-teman. Gunakan segala sesuatu dengan bijak aja sih kalau gua bilang. Oke, bulan 11, tanggal 5, setengah 10 pagi. Oh, ini kok cowok. Tapi gua baca sih kita akan menggunakan 3 tokoh utama. Tapi apakah akan ketemu, nggak tahu gua. Atau cuma menjelaskan kisah masing-masing doang. Gua nggak tahu. Semoga aja ketemu ya, kayak GTA 5 bisa ketemu. Wah. Oke, kita ke toko chat. Tapi gue pengen keliling-keliling, pengen menjelajahi. Gak bisa ya? Oh iya, gak bisa. Cuma satu jalan doang. Oke. Santai. Kita jalan kaki doang nih biasanya. Oke. Oh, ini bisa langsung lihat belakang. Siap-siap. Kita bisa ke sini nggak sih? Nggak boleh, teman-teman. Oke, kita diminta untuk ke toko chat duluan. Oke, siap. Hah? Wih, gila. Kita betul-betul mesti menunggu lampunya hijau nih. Enggak hijau-hijau. Enggak hijau-hijau ya, teman-teman ya. Hijau mungkin ini. Oke, hijau-hijau. Nah. Wih, betul-betul ketatan nih game ya. Kita nggak boleh asal. Mesti lihat lingkungan. GPS. Oh, yang ini GPS. Jadi tujuan gua adalah yang ada skalanya, oke. Oke lah, kita coba ke tujuan dulu. Kayaknya kita nggak bisa ngapa-ngapain, Mas Ian. Taman tadi aja ketutup. Wih, human music. Oke, ini jangan-jangan. Kok bisa gini? Ini jangan-jangan Detroit yang khusus buat nyanyi, teman-teman. Atau dia manusia? Maksudnya di sini itu kita bahkan nggak bisa bedain mana manusia mana bukan, sehingga sampai dinamain kalau ini human music. Jadi manusia yang main musik. Bagus juga. Banyak hal-hal yang bikin kita kepo ya, pengen tahu.
Mana sih? Ini ya? Bukan kayaknya. Hah? Oke, ke depan sini kah? Ini? Toko Chad Belin. Oke. Kita buka kah pintunya? Gila, indah sekali bung chatnya. Betul-betul. Wih, bagus banget. Oke, kita ngomong. Identification verified. Oke. Oh, jadi kita kayak bisa langsung masukin data kalau kita itu belinya apa gitu loh. Oke, jadi ini semacam Gojek di masa depan, teman-teman. Jadi kayak kita punya pegawai buat kita. Habis itu kita input listnya apa. Dan untuk pelunasannya juga otomatis. Gila ini. Gila bagus banget. Ini betul-betul yang punya game ini betul-betul apa ya, menggunakan idenya dengan sepenuhnya kayaknya ya. Dia mesti menciptakan hal-hal yang itu, yang instan-instan ya. Oke, dia nggak pakai chip atau apa, tapi langsung set, langsung selesai gitu loh. Nah, langsung ke belakang kan. Nah, oke, kita kemana woy. Kita ambil bis. Oh, ke situ bisnya. Oke, tunggu dulu. Gua coba keliling. Nggak bisa, teman-teman. Kesimpulan gua adalah suatu saat kita bakal kembali lagi kayaknya ke sini. Oh, ini ada film-film. Wow. Kita bisa, oh nggak bisa juga. Suatu saat pasti kita balik lagi ke sini, teman-teman. Yakin gua soalnya. Oke, kita akan ke tempat bis. Sini kayaknya. Haltenya ke sini kah? Gua kepo sih haltenya bakal kayak gimana. Oke, kemana sih? Ke situ. Nah, ini rumus ini gila. Oh. Iya, ini demo dia. Manusia sudah demo ya. Ini seperti yang gua bilang. Pekerjaan makin dikit, manusia nggak ada yang dapat pekerjaan. Diambilin semua. Mulai demo, mulai nggak suka. Ini tuh. Look at this little motherfucker. You steal our jobs, but you can't even stand up. Kita mesti bangkit. Aduh. Kita dibenci. Jadi kita di sudut pandang sebagai sang android, teman-teman. Dimana kita itu dibenci, enggak ada yang suka sama kita kayaknya. Manusia benci kita. Di saat seperti ini kita mesti mengasihi musuh kita ya. Leave it alone. Oke. Let us teach this bastard a lesson. Damage it, I'm gonna have to find you. You can take your job next. I see how you like it. Okay. Let's go. Run along. Mana? Ke situ. Oke, oke. Ini gua sudah mulai betul-betul masuk apa yang gua bilang. Udah ada dugaan-dugaan kayak gini, teman-teman. Dan ini yang bakal terjadi juga sih kalau nanti kedepannya 20 tahun kayak gini juga. Jadi kita nggak duduk ya. Mentang-mentang kita nggak bisa lelah, kita nggak duduk gitu. Oke. Duduk hanya untuk manusia. Tapi gua nggak tahu, teman-teman. Biasanya sih kan punya kayak otak buatan. Apakah otak buatan di sini akan menjadi jahat bagi manusia? Gua nggak tahu. Kita akan lihat aja lah ya kelanjutannya kayak gimana. Dan mohon maaf kalau misalnya ini game bakal lama, soalnya ya kalian tahu lah, teman-teman, kalau gua excited sama ini game,
game apapun kayak GOW waktu itu, ya bakal lama teman-teman. Soalnya bagus. Oke. Kita jadi yang cewek. Kita usah sampai kayaknya. Oke, jadi ini tempat kumuhnya di 20 tahun kemudian kayak gini. Oke. Bukalah. Oh, langsung ada namanya di itu ya, di bagian baju dan baliknya ada namanya. Hah? Oh. Okay. Eh, tunggu. Kita bisa lihat-lihat. Oh, ini bakal dibangun kayak apa? Kayak mall mungkin. Gak tahu gua. Kota atau mall? Kalau di Indonesia sih biasanya maunya mall, teman-teman. Tapi gak tahu apakah itu kota. You've been gone for 2 weeks, so the place is a mess. You do the housework, the washing, you cook the meals. Kita kayak membantu. Mungkin pekerjaan kita membantu emang ya. Where the fuck's the brat gone now? Alice! Alice! Oh, there you are. That's Alice. You look after her. Oh, Alice. Bath, all that crap. Tugas, mandi, dan lain-lain. Get started down here, then you do upstairs. Okay. Kok dia kayak takut apa nggak suka ya sama kita? Gua nggak tahu. Oke, jadi kita diminta untuk apa? Diminta untuk mengerjakan tugas-tugas, soalnya ya tempatnya kayak gini. Oke lah. Kita masukin tempat TV sampah. Wih, gila. Out of the way for fuck's sake. I'm sorry, Todd. It won't happen again. Oh. Betul-betul canggih. Jadi kayak lampu menyala, maka lampunya akan nyala. Wow. Ini apa sih? Oke, gak tahu gua. Nyalain aja. Oh, itu buat nyapu kayaknya, teman-teman. Kayak semacam penyedot debunya tapi otomatis mungkin. Alice. You better stop that right now. Aduh. Kita nggak boleh ganggu dia lagi. Why is she always pushing me? Always pushing. Oke, kita aku pengen itu sih, bersihin yang itu. Meja. Aduh. Gua nggak tahu, teman-teman. Pusing juga nih. Kita ke lihat Alice ke? Oke, dia lagi mainan sama bonekanya. Ya udahlah, kita cuci-cuci dulu lah ya. Ini sudah pasti banyak pekerjaannya. Oh, I see. Ya. Gua diminta untuk ini. Maybe. Kita masukin tempat sampah. Depends on what you need. Jalan. Yeah, yeah. I can get that. Wow. Yeah, yeah. I'll bring it tomorrow. Kemudian apalagi nih? Di sini kah? Yeah, same place. You know. Ini kalau gua bisa ngomong ya, untuk 1 jam pertama kayaknya fine ya, tapi semoga aja nggak monoton. Maksudnya sampai main 3 jam 5 jam nggak gini-gini doang gitu, teman-teman. Semoga aja, gua nggak tahu. Oke, ini tempat sampah. Lalu apalagi? Ini ya. Oke. Selesai ya untuk sampahnya. Oke. Kita buang ke depan kali ini. Tunggu dulu.
Ini apa ya? Kayaknya Bapak Todd itu mempunyai banyak hutang kayaknya, teman-teman ya. Sampai negatif loh keuangannya. Ini gimana nih? Waduh, ini membingungkan sekali, Bung. Oke, kita open dan kita masukkan sampahnya ke sini. Nice. Kita bisa lihat ya. Oke, ada bus lewat, bus yang tadi kah? Halo? Udah gitu doang ya. Udah, kita lanjutin pekerjaan kita, teman-teman. Oke, kita masuk lagi. Dan base-nya lewat begitu aja. Ini apa? Kita lihat dia, Alice. Dia lagi mau mainan bonekanya. Oh ya, ini bisa diambil? Apaan ya? Oh, kita cuci-cuci kayaknya. Oke. Kita bakal ke wastafel. Oh, pakai ini. Dispensing ya? Oke. Gak bisa dipakai. Lalu gimana? Pesan gitu. Lalu kita manual. Oke, kita cuci manual. Gimana? Oh, ini sticknya, teman-teman. Hah? Swipe. Cepet-cepet swipe. Wih, gila, nge-swipe gini loh. Nge-swipe. Oke. Alice melihat kita. Dan kita tahu itu. Kita cukup bahagia kayaknya, cukup senyum. Wah, ini diminta kosok-kosok, cepet-cepet nih. Kosok. Nice. Kara. Yes, Todd. Bring me a cold beer. Oke, kita mesti ke kulkas, jelas. Sesuatu yang dingin pasti ada di kulkas. Gak mungkin gak ada. Kita kasih ke Bapak Todd. Males banget. Tunggu. Gua belum ke halaman belakang sih. Gua mesti ke halaman belakang. Mana halaman belakangnya? Wah. Lewat sini kayaknya ya. Kayak ada pintu, teman-teman, tadi. Nah, ini ya. Oke, kita ke halaman belakang. Nyapu-nyapu mungkin. Gak tahu. Wih. Oke, pakaiannya mana? Oh, ini. Kita mesti ambil satu-satu kah? Ini apa? Oh iya, diambil pakai ini. Duh. Oke. Gua sangka ada itu pengambil pakaian otomatis, teman-teman. Ternyata masih manual ya untuk mengambil pakaian. Hah, dicuci ulang. Ya ampun, kita diminta untuk cuci ulang. Coba ngomong sama dia, Alice. Coba kita ajak main game mungkin. Would you like to play a game? Oke, dia diam aja. Bagian belakang kebun. You like playing out here? Dia mulai hangat dengan kita, tapi dia masih belum ngomong sama kita. Nggak tahu kenapa. Di masa lalu terjadi sesuatu kah? Gua nggak tahu. Oke, kita mesti cuci-cuci lagi dah. Seneng banget dan nyiksa.
Okay, itu mesin cuci. Di mana kita akan cuci-cuci. Okay, kita masukkan bajunya. Okay, nice. Apa tuh? Oh, itu deterjen. Kita ambil. Dan kita... Kok kayak dia itu kayak sedih ya? Kenapa ya? Itu apa? Apaan tuh? Batu? Toluen? Buset. You shouldn't mess around with my stuff. Ini teman-teman. Makes me nervous. Asal kalian tahu ya, toluen itu bahaya, soalnya bisa buat bom. Entah dia mau buat bom atau dia cuma menjual toluen. Oke, kita nggak tahu. Ada yang salah dengan Bapak Todd. Dan anaknya kayaknya tahu sesuatu. Kita coba dekatin anaknya mungkin teman-teman ya. Gila itu bapak-bapak membuat bom segala. Oke, sudah selesai. Lalu kita akan bilang kalau pekerjaan kita selesai lah. Oke, ini hoki. Kita bilang kalau sudah selesai. Dan kita bakal ke lantai 2. Oke. Ngomong salah, nah ngomong pasti salah. Gak jelas dia itu. Dan teman-teman gue nggak tahu adalah kapan kita nge-save. Gue nggak tahu itu. Halo, mainan. That's a pretty toy. Bonekanya bagus. Namanya siapa? Wih, dia mulai nyaman sama kita kayaknya. Tapi dia masih belum ngomong sama kita teman-teman. Nggak tahu kenapa. Ini yang tadi. Kita ke atas. Banyak sampah. Oh, mainan sih, bukan sampah, maaf. Itu mainan. Oke, jadi ini tempatnya Todd. Apa ini? Wah, kok kita nggak dikasih tahu, gini. Penting kayaknya itu, kita nggak dikasih tahu, teman-teman. Oke. Ditutup atau dibuka? Wah, kayak Until Dawn ya. Bukanya aja gini. Oke. Kita nyalain TV ke? Kita nyalain. Oh, kita bisa nonton TV. Animasi kita. CTN TV. Wah, itu yang tadi di bawah. Oke, gue gak tahu lah. Apa nih? Kita bersihkan mejanya kayaknya. Banyak sampah. Oke, okay. Dia buang kemana ya sampahnya ya? Ini juga kita buang-buangin kan nih? Oh enggak, kita simpen. Ini kita baca. Oke, okay. Hah? Baca gimana? Wih. Baca buku kayak gitu ya. Oke teman-teman, jika kalian ingin baca kalian bisa pause aja ya. Gua sih nggak baca teman-teman. Cuman kalau gua ingin baca ya gua bakal pause sih ketika gua edit. Nah gini ya, gua bakal udah cuma 2 halaman. Majalah macam apa itu 2 halaman? Mending yang manual dah, banyak halamannya. Oh, apakah Todd bisa main musik? Kepo ya gua ya. Ini selimutnya, woi.
Yay. Selimutnya, wah. Alice ke atas. Oke, setelah kita selesai, kita bakal ke Alice. Gua kepo ini apaan nanti yang dilihat ya. Itu kayaknya komponen penting banget, teman-teman. Oke, kita akan ke tempat Alice kah? Watch it. Oh. Dia kayak gak sopan gitu loh. Oke, kita buka. Toilet nih. Wah, kita bersihin toilet deh. Udah selesai kayaknya, dan kita ke tempat Alice yang mana nih? Oh, ini tempat mandi tadi toiletnya. Siap-siap. Kita bisa lihat apa? Lihat kita kah? Oh iya, ini bisa lihat kita loh di kaca. Halo. Halo. Oke. Dan kita akan tata ini. Jatuh semua, sampo-sampo dan lain-lain. Anduk-anduk kita tata lagi. Nice. Oke. Tapi mungkin ya teman-teman, teknologi Android ini mungkin akan nanti di masa depan akan mahal banget ketika awal-awal sudah dikembangkan. Kalau kalian tahu kan sudah ada itu ya, Android yang diakui gitu loh. Cewek, cuman gua lupa namanya siapa. Cuman dia sudah diakui di dunia gitu. Dan dijamin sih yang punya kayaknya mahal banget. Soalnya ya itu teknologi masih langka sih. Tapi kalau di tempat tahun ini yang di game ini kemungkinan nggak mahal-mahal banget, soalnya udah banyak teman-teman. Oke, kok dia ketakutan sih? I only need 2 minutes. Is that okay, Alice? Ini lukisannya dia, Alice. Lukis-lukis di tembok ya. Buku-buku. Seems you like reading. Alice suka baca. Info bagus. Ini apa? Kotak milik Alice. Ada kuncinya. Kayaknya Alice yang pegang. Oke, kita lihat ini apa nih. Buku yang dibaca kah? Oke, namanya Alice. Bacanya Alice in Wonderland. Wow. Sesuai ya. Oke, nice. Kita coba ke sini. Ke Alice kah? Wah, dia masih pendiam. Dia main sama mainannya. Kita tutup dulu. Oh, dibuka tutup. Oh, buka. Maaf, maaf. Kebalik, teman-teman. Apa tuh? Apa? Apa tuh? Ada sesuatu tadi. Oke. Kita tata. Dan selesai, dan kita bisa ngomong sama Alice gak sih? Coba ngomong. Friendly. I'm sure we used to be friends before I was reset. Maybe we can be friends again. Nama? Your father said you chose my name. Kara. It's nice. How did you choose it? Dia mulai suka. You should tell me about yourself. What you like to do, where you like to go, your favorite foods. That would really help me. What about ibunya? Will she be home soon? What the hell? Ya mana gua tahu? Gua aneh. Dia mulai percaya sama kita, tapi dia ngasih sesuatu apa tuh? Kunci. Oke, kita bisa membuka kotak itu, teman-teman. Apakah itu ada foto dengan mamanya Alice? Gua nggak tahu. Kita bakal lihat aja. Kita bakal open nih kotak, nih box, kita buka, kita unboxing saat ini ya. Oke, buka. Nice. Cocok, dan kita akan buka. Nah, itu foto papa mamanya kah? Dan lukisan Alice itu bunga kelopak 4
Oh maaf, daun maksudnya. Dimana kalau kalian menemukan itu, isunya, gosipnya, mitosnya, kalian hoki. Mitosnya ya teman-teman ya, gua nggak tahu, tapi gua sih nggak percaya kayak gituan. Oke, okay, itu fotonya satu family ketika Alice masih kecil mungkin, nggak tahu. Dan ini lukisannya dia. Dia yang lukis siapa? Hah? Oke, okay, itu Alice dengan kita kah? Atau papanya? Oh, papanya. Papanya gak suka sama kita. Dan Alice sedih. Dan ketika kita mati, istilahnya ketika kita mati, Alice makin sedih. Jadi kita sempat dibunuh kah sama papanya? Jadi kita gak mengalami kecelakaan, teman-teman. Oke, okay. Mulai excited gua. Ini bukan kecelakaan, tapi kita kayak mengalami sesuatu ya. Mungkin dibunuh. Apakah kita mengetahui sesuatu di masa lalu sehingga si Todd membunuh kita? Gua nggak tahu. Tapi kita sudah selesai. Kita bakal ke bawah aja. Kita ngomong ke Bapak Todd kalau kita sudah selesai. Hmm. Oke lah. What are you doing? I'm playing. Hmm. Playing. Dia bisa ngomong. I know what you're thinking. Think your dad's a low life. Huh? Oke, papanya miskin, pecundang, tidak punya pekerjaan, tidak bisa menjaga familinya. I tried to make things work. But whatever I do, when someone comes along, they just fuck it all up. I know what you think of me. You hate me. You hate me, don't you? Kenapa kok dia benci banget? You hate me. Nangis, Alice. Gue sukanya game kayak gini tuh betul-betul feelnya dapat teman-teman. I'm sorry. Sorry. You know I love you, don't you? You know I love you. Mulai sedih ya. Oke. Okay. Kita udah selesai nih. Au. Oke. Gua enggak tahu apa itu namanya? Poinnya, teman-teman. Buat apa ya? Oke, kita kembali lagi ke siapa ini? Ke yang naik bis kah? Oke, nice. Kita pulang setelah beli chat. Wow. Gila, betul-betul otomatis semuanya ya. Di 20 tahun kemudian. Kita letakkan kemana? Di sini. Oh, kita ngaca. Oke, kayaknya yang punya Android ini adalah pelukis kah? Yang jelas dia kaya sih. Tapi masalah pelukis atau bukan gue gak tahu. Tapi kalau dia beli chat, mestinya sih dia itu pelukis, teman-teman. Gak mungkin enggak kan? Aneh gitu loh, masa? Tunggu dulu. Kita kemana ya? Ke sini kah? Tunggu gua cek dulu option. Gua agak kepo sih. Shift-shiftannya di mana ya? Oke, ini apa? Siapkan makanan kah? Kita coba bawa ke bos kita. Beda banget sih. Tadi hidup dengan kemiskinan, kayaknya hidup dengan kemewahannya gitu. Kemana? Ke sini. Oke, kita letakkan di meja makan. Udah gitu doang. Kita ngapain? Oke. Kita coba ke sini, teman-teman. Ada sesuatu yang bisa dibaca. Oke, kita coba
Ya kita baca lah ya. Okay. Next. Gua nggak tahu ini apa. Udah selesai gitu doang. Gua nggak tahu apakah info di majalah itu penting. Gua nggak tahu sih teman-teman. Aslinya gua betul-betul nggak tahu. Dan kita coba keliling lagi lah ya. Kita bisa ngapain masih belum tahu gua. Apa nih? Oh, kita spin. Buminya, globenya. Wow. Kita bisa lihat apa? Wih, tinggi sekali. Nice. Ini apa? Gila. Secanggih ini kah? Sampai mejanya yang ada meja khusus intinya buat main chess. Dan ini aku coba keliling-keliling. Ini kan tadi kan. Oke. Otomatis ya pintunya ya teman-teman ya. Itu kayaknya tempat api unggun. Oke. Ini ada kumpulan buku yang dibaca mungkin. Gak tahu. Oke. Kita coba pianonya. Wow. Hebat. Kita bisa betul-betul ngapa-ngapain gitu loh. Oke, kita ngapain nih? Ini tempat chat ya. Kita bersihkan kayaknya tempatnya. Oke. Chatnya di mana-mana, Bung. Oke. Apain lagi? Apain dia? Sudah kah ini? Kayak nggak ada tujuan gitu gua di sini. Sudah ya? Hah? Ada sesuatu di pojokan, teman-teman. Gua coba lihat. Kayaknya ada sesuatu di sini gitu. Atau yang ini ya, yang dimaksud. Oke, yang ini kayaknya. Oh, itu sambungannya. Jadi kita bisa cuci kah? Atau gimana? Oke, kita diminta untuk ke pojok sini. Kaleng-kaleng catnya kah? Kalau nggak dicuci dibuang sih. Atau dicuci dulu habis itu dibuang, kok nggak tahu. Oke, itu cat tembok kayaknya tadi. Udah kayaknya teman-teman ya, di sini kayaknya sudah nggak ada apa-apa, so gua balik lagi. Oke. Ini juga udah selesai mestinya. Coba ke sini. Oke. Itu tengah-tengah ada sesuatu. Majalah yang tadi atau bukan? Majalah yang tadi bukan? Oh ya, majalah yang tadi, ya ampun. Gua sangka ada yang lain. Oke lah. Kita naik kah? Lantai satu sudah selesai, kita coba naik ke atas. Kita diminta untuk membangunkan bos kita kah kayaknya. Soalnya kayak kita tuh menyiapkan makan tapi nggak ada yang makan gitu loh. Oke, ini emas ya, lukisan emas mungkin. Wah gila, dia punya fosil kayak gini. Digantung teman-teman. Hah, kaya banget sih. Ini ada apa ya di sini ya? Ini nggak ada lampu. Oke, kita buka dulu.
supaya ada cahaya masuk mungkin. Oh, ini bosnya. Oh. Ya ampun. Gua enggak lihat loh. Good morning. It's 10 a.m. Weather is partly cloudy, 54 degrees, 80% humidity with a strong possibility of afternoon showers. It sounds like a good day to spend in bed. Malas I did go to pick up the paint that you ordered. Oh, yes, I've forgotten. That is the difference between you and me, right, Marcus? Iya, yeah, jadi bedanya. You never forget anything. Kalau kita nggak bisa lupa apapun, manusia bisa lupa. Gitu. Kita buka. Show me your arm, please, Carl. No. Carl. Disuntik kah? Thank you. I just opened my eyes and I'm already gritting my teeth. Humans are such a fragile machine. Okay. Disuntik, teman-teman. Break down so quickly. Tapi entah gimana. All this effort. Kayaknya nggak sakit, jadi kayak bisa masuk, mungkin tembus kulit gimana gitu obatnya nggak tahu. What happened to your clothes? Nyaman gitu loh digunakan obatnya. Just some damage. Apalagi bagi kalian yang itu yang nggak mau disuntik ya teman-teman ya, takut untuk disuntik. They think they can stop progress by roughing up a few androids. Okay. I hope they didn't harm you. Oh no no. Masalah manusia yang nggak suka ya sama dia ya. I'm fine. Okay. I'll take you to the bathroom now. Dia lumpuh ya. Jadi kita mesti angkat dia. Oke, dia lumpuh. Jadi kita mesti bantuin dia mandi, teman-teman. Oh, ditahan. Oke. Jadi kalau bisa mekanisme nikim kita mesti nahan-nahan, teman-teman ya. Supaya enak. Kalau kita tiba-tiba kita lepas, takutnya nanti itu mendadak banget dan kita gagal kayaknya, jatuh. Oke, kita lagi. Terus sudah mandi dan ke tempat makan kah kayaknya? Sepertinya sih begitu ya. Ya, kita mesti ke tempat makan. Special on the agenda today? Yes, there's the opening of your retrospective at the Museum of Modern Art. The gallery director left 4 messages. Oh, bisa lewat sini ya? Your attendance. I haven't decided yet. We'll see. Tangganya otomatis kah? Okay. What else? Oh iya loh, ada yang buat itu megang. Ini kayak ingetin gua sama suatu film ya. Film apa ya? No, Carl. I can call him if you like. Kalau nggak salah ini ingetin gua sama namanya film Falak mungkin ya. Itu kayak ketika di panti asuhan kayak tangganya bisa otomatis gitu loh. Falak kayaknya, gua lupa. Falak atau I'm starving. Conjuring 2, aku lupa lah. Salah satunya mungkin ya. Thank you, Marcus. You're welcome. Oke, kita akan menuju ke meja makan. Do you mind telling me exactly where we're going? Ini enggak sih meja makannya? Ngapain gua jauh-jauh? Meja makannya di sini. Oke, sampai. Buka. Television. TV. Oh, otomatis ya. Kita siapkan semuanya makanannya. Why don't you find something to do while I finish my breakfast? Sure. Hmm? Okay, Carl. Kita ngapain? Hah? Melakukan sesuatu? Gua nggak tahu kita mesti ngapain. Main piano gitu. Piano kan ini. Cobalah kita main piano kah?
Okay. Yes, kita bisa main piano. Kita duduk, kita belum main masalahnya. Wow. Apakah ada pilihan lagu? Enggak ada. Oke, kita pilih yang apa ya? Melankolik kayaknya. What? Apaan sih ini? Oh. Ini gimana ya? Gue bingung. Mainnya gimana coba? Oh. Gua jalanin kayaknya. Gua gak tahu lah ini gua jalanin apa enggak ya, tapi kayaknya gua jalanin deh. Tandanya apaan coba kalau sudah selesai? Ya, gue nggak tahu teman-teman ini asli gue bingung. Ini gue jalanin atau bukan nggak tahu lah. Oke. Okay. Oke, gue nggak tahu lah. Oke, gua mulai paham. Bisa di-tap. Wow. Something has changed in the way you play. Sometimes I think you have more humanity than most humans. Okay. Jadi kayaknya lebih manusiawi dibanding manusia aslinya. You'll have to protect yourself and make your choices. Decide who you are and want to become. This world doesn't like those who are different, Marcus. Don't let anyone tell you who you should be. Let's go to the studio. Oke, studio apa itu? Studio chat kah? Ini. Oke. Kita mau ngechat. Oh, I see, dia yang lukis. Jadi dia pelukis, makanya dia kaya. Okay. Let's see where we left off. Remove the sheet. Oke. Apa yang kita... Oh! Ini kanvas belakangnya. Oke, kita tinggal nunggu doang ya. Soalnya basically gue sudah lakuin semuanya. Jadi kita lihat, dia lagi ngelukis. Oke. Dia punya tato. Hebat. Di sini kayaknya masih pengenalan tiga tokoh, di mana salah satunya adalah polisi dan kita milik pelukis.
Dan ada yang pembantu biasa, teman-teman. Jadi ada 3 pengenalan maybe ya, Mas Ian ya. Kita masih belum bisa untuk menentukan pendapat kita. Kenapa kok 3? Soalnya awalnya tadi kan kita pakai yang polisi itu ya. Oke. So, what's your verdict, Marcus? Wah, ini kita bisa baguslah. Yes, there is something about. Soalnya gua enggak bisa melukis, baguslah. Something I can't quite define. Sesuatu yang enggak bisa dikatakan. I guess I like it. The truth is I have nothing left to say anymore. Each day that goes by brings me closer to the end. Mau mati dia. Just an old man clinging to his brush. Udah tua. Carl. But enough about me. Let's see if you have any talent. Jadi kita ngelukis nih. Try painting something. Oh, paint? What would I painting what? Anything you want. Give it a try. Bukan kanvas yang kecil ya? Oke. Kita akan coba ngelukis. Gua excited gimana kita ngelukis masalahnya. Kayak gua enggak tahu gimana teman-teman kita ngelukisnya. Temukan subjek. Kita bisa pilih subjek apa yang kita inginkan. Topeng, oh, patung sih atau meja. Patung aja ya, lebih kompleks. Ah, tekan lalu. Oke. Kita coba ikutin aja bagaimana dia ngelukisnya. Apakah hasilnya bagus? Logikanya sih bagus, teman-teman. Soalnya ya tadi kita kan otak buatan. Pastinya kita punya skill dong. Lalu kan bagus kan? That is a perfect copy. Kan? Of reality. The painting is mengkopi kenyataan. Replicating the world, it's about interpreting and improving on it. Showing something you see. Oke. Kita mesti mengembangkannya. I think I can do that. It's not in my program. I... Go on, go, try it. Grab that canvas. Okay, kita diminta untuk mengembangkannya. Kita nggak boleh mengcopy, tapi kita mengembangkan lukisan. Do something for me. Close your eyes. Tutup mata. Trust me. Okay. Try to imagine something that doesn't exist, something you've never seen. Sesuatu yang belum kita lihat. Now concentrate. Apa tuh? On how it makes you feel. And let your hand drift across the canvas. Oke, apakah kita bisa? Gue pengen tahu. Identitas sih. Android. Oke. Guys. Wah, ini bagus banget, teman-teman. Jadi ketika gua main ini, mungkin di tempat lain main mungkin lukisnya lain juga. Dan hasilnya pasti juga beda. Wih. Lagunya, musiknya betul-betul apa ya? Bagus banget sih. Oh, nice. Apa yang kamu lukis? Oh, lukis muka kita kah? Wow, bagus banget. Gila. Hey Dad. Oh, papanya? Oh, namanya sama kayak gua. I didn't hear you come in. No, I was in the neighborhood. I thought I'd stop by. Okay. It's been a while, right? Ini kalau ada kebisingan maaf ya teman-teman ya. You don't look so good. Nggak tahu ini jam 12 malah ada kebisingan aneh. Sudah jam 12 nih. Oke, dia butuh uang. Again. Lagi. What happened to the money I just gave you? It just goes. Udah dikasih uang padahal dan sudah habis. Hebat. You're on it again, aren't you? No. Jadi kita menghadapi masalah masing-masing kayaknya ya. Don't lie to me, Leo. What difference does it make? I just need some cash. That's all. Dia butuh uang dan gak kasih. The answer is no. What? Wow. Why? Wow. You know why. Yeah, I think I do know why.
Wah, ini bahaya nih. You'd rather take care of your plastic toy here than your own son, hey? Tell me, Dad, what's he got that I don't? Aduh. Smarter, more obedient, not like me, right? But you know what? This thing is not your son. It's a fucking machine. Aduh. Leo, that's enough. Enough. You don't care about anything except yourself and your goddamn paintings. You've never loved anyone. You never loved me, Dad. You never okay. loved me. Gua takutnya dia tuh membunuh papanya demi uang. Dan kita diminta untuk menghentikannya. Aduh. Kasihan banget sih. Masalahnya beda-beda soalnya. Cukup kompleks. Okay. Kita udah mendapatkan poin lumayan 420 dan masih belum tahu poinnya buat apaan. So, kita akan coba aja lah. Oke, hujan ya. Tanggal yang sama tapi hujan. Maunya setengah 12 malam. Oke, ini kita yang kepolisian kah? Main koin soalnya. Wow. Apakah kita akan menangkap sesuatu di sini? Waduh. Biasanya nggak boleh anjing lihat masuk. Malah nggak boleh android masuk ya. Hebat-hebat. Tapi kita polisi masalahnya. Oke, kita masih temuin namanya Anderson. Mana dia? Mana ya? Gak ada di sini kayaknya. Kita mesti ke tempat lain mungkin. Masuk lagi. Ini apa? Oh, kita mesti scan muka. Kita nggak tahu yang mana Anderson. Ya ampun. Oke. Bukan, ini Jonah. Ini kah? Bukan. Ini jangan-jangan. Woi. Kamu ya? Oh iya ini. Gua kepo sih, gua pengen scan juga yang lain. Oke, Jimmy. Dan satu lagi siapa tuh? Wow, betul-betul datanya lengkap ya. Lihat mukanya doang bisa apa ya? Bisa tahu gitu loh siapa dia. Yuan Kim. Oke, kita coba ngomong kah? Yes, kita ngomong aja. Letnan ya, ya. I'm the android sent by Cyberlife. I looked for you at the station, but nobody knew where you were. They said you were probably having a putus asa gitu loh. I was lucky to find you at the fifth bar. Okay. What do you want? Mau apa? You were assigned a case early this evening. A homicide involving a Cyberlife android. In accordance with procedure, the company has allocated a specialized model to assist investigators. Well, I don't need any assistance. Especially not from a plastic asshole like you. So just be a good little robot. Kita dihina mulus kayaknya. Gila. Tetap kekeh. I'm sorry, Lieutenant, but I must insist. My instructions stipulate that I have to accompany you. You know where you can stick your instructions? No. Where? Never mind. Wah. Kita coba mengerti dia lah. Some people are not comfortable in the presence of androids, but I am perfectly comfortable. Back off before I crush you like an empty beer can. Wah. Kita beliin lagi kan? You know what? I'll buy you one for the road. What do you say? Gimana? Bartender? The same again, please. See that, Jim? Wonders of technology. Make it a double. Okay. Kita pengen dua gelas kayaknya. Say homicide. Ada kasus. Udah gitu doang. Oh, belum.
kita ke TKP nih. Wow, TKP Bu. Kita bakal lihat kasusnya kayak gimana nih. Wow, hujan-hujan malam-malam ke TKP. You wait here. Dan kita nggak tahu apakah mayatnya sudah diangkut. Ya, tunggu aja lah. Ya, aja sudah mau loh. Masa kita ngelawan. Buset, kita diminta untuk mengikuti dia. Oke. Kita ikutin lah, Letnan. Josh Douglas from Channel 16. Can you confirm that this is a homicide? I'm not confirming anything. Oke, kita diminta untuk mengikutin ya. Jadi kita kayaknya nggak boleh tahuan ya, Bi. Oke. Androids are not permitted beyond. Waduh. It's with me. Nggak boleh masuk. Oh, bisa, bisa. Kita nggak usah ngikutin dia diam-diam. You understand. Your order contradicted my instructions, Lieutenant. You don't talk, you don't touch anything, and you stay out of my way. Got it? Wah, kita bakal makan-makan sesuatu kayaknya. We were starting to think you weren't gonna show. Yeah, that was the plan till this asshole found me. So, you got yourself an android, huh? Oh, very funny. Just tell me what happened. Apa ya? Sepelekan itu loh, tipan yang sebelah mata. That's what he found the body. Kita masuk ke? Jesus, that smell. It was even worse before we opened the windows. Oke, itu mayatnya. Dia gemuk, dia meninggal. Kita nggak usah ke mayat dulu, kita coba cek cek yang lain. Penyebabnya mungkin. Apa itu? Toluen? Oh, Toluen. Apakah ada hubungannya dengan Robert Tol? Inside most of the time they hardly ever saw. Aneh, aneh. Kita coba keliling-keliling dulu. Sini mungkin ya. I'd say he's been there for a good 3 weeks. We'll know more when the car. Oh, ini bisa, ini bisa, ini bisa. There's a kitchen knife. Bangkunya kenapa nih? Okay. Oh, ada DNA-nya. Siap. Hebat banget dia bisa lihat DNA-nya ya. Nope. The landlord said the front door was locked from the inside. All the windows were locked. Kemudian ini, the killer must have gone out the back way. Kita mesti kumpulin banyak bukti dulu, teman-teman. Jadi kita bisa ngapa-ngapain. Oke, ada pisau yang hilang kayaknya ya. Senjata pembunuhannya kayaknya pisau itu. Make yourself at home. Ini apa ini? Kok jendelanya gini? Oke, kita bisa baca buku lagi. Oke, kita akan baca-baca aja. Hey, gimana? Kayak gini. Oke, okay, nice. Page 2. Lalu next. Oke okay lah. Selesai. Kita udah baca itu. Ya, alias gua sudah ngeliatin, nanti di pause aja ya kalau pengen baca. Oke, okay, kita analisis apa nih? Oh Jesus, what the hell are you doing? I'm analyzing the blood. I can check samples in real time. I'm sorry. Kita ngecek sampel. Okay, just don't put any more evidence in your mouth. You got it? Okay. Got it. Fucking hell, I can't believe this shit. Gimana? Udah lama kayaknya. Hemoglobinnya sudah lama, teman-teman ya. Kita coba cek-cek yang lain aja. Kita butuh 6 evidence lagi ya. Oke, kita bakal cek-cek. Kita coba keliling. Apakah ada sesuatu? Ini apa nih? Oke, kita analisa. Ini yang buat mukul kah? Apa lagi? Oke, ini kayaknya yang penyebab apa ya? Yang di tembok. Ada DNA juga, dan kita coba lihat kejadiannya kayak gimana. Oh, gimana nih? Oke, jadi ini kayaknya bapak gemuk itu mencoba untuk bertahan ya. Jadi kayaknya di sini ada yang ambil pisau. Oke. Ya, ada yang ambil pisau. Lalu ini apa? Oh, bapak yang gemuk ini malah mukul.
mukul siapa nggak tahu. Kemudian pelaku itu cuma bertahan doang, dia ambil pisau, dia tusuk dan meninggal kayaknya. Chris, is this written in the victim's blood? Mungkin kayaknya ini bukan pekerjaan manusia sih ya. We're taking samples for analysis. Oke, ini sudah ya. Kita coba. Seems our friend Carlos liked to party. Sini kah? Gak tahu. Pintunya nggak kunci gitu ya. Kayaknya sih gitu ya. Gua nggak tahu juga. Tapi kita coba lihat-lihat. Oke, ada jejak kaki. Door was locked from the inside. Sebelum satu jam. Killer must have gone out this way. There are no footprints apart from Officer Collins' size 10 shoes. Well, this happened weeks ago. Tracks could have faded. No, this type of soil would retain a trace. Nobody's been out here for a long time. Pelaku tidak pergi lewat situ. Siap. Kita mesti temuin kemana pelakunya. Gua takutnya dia ada di sini ya, tiba-tiba ya. Alex. Dia masih belum pulang. Done, kulkasnya bisa dicek gak sih? Gak bisa ya? Oke, gak bisa dicek kulkasnya dan... kemana ya? Oh, ini ada lagi... Atau yang tadi deh? Atau... Oke, kita buka isinya apa? Pengen tahu ya. Kayaknya nggak ada yang spesial di sini. Oh, meja ini apa, woi? Meja ada apa? Oh, kita lihat ini apa nih? Wah, ampun, halal yang ya majalah kayak gitulah ya. Nah, kemudian kita akan ke mana nih? Ah, tutup jalan. Ini apa? Gak ada. Oke, okay, nice. Ini apa bawah? Oke, okay, ini bukti kedua senjata pembunuhnya ya. Wah, tidak ada DNA-nya. Apakah ini android pelakunya? Tapi kalau emang pelakunya kayak gitu, kenapa dia melakukan hal itu? Kita masih belum tahu. Dan ini apa? Oke, okay. Sampel yang sama kita temukan. Oke lah. Dan kemudian kita kayaknya mesti ngecekin di sini mayatnya. Jadi apa ya ini? Kita analisa. I am alive. Saya hidup gitu. Dan kita coba lihat clue-nya. Ini apa? Mulutnya kenapa? Ya ini kayak penyebabnya dan identitasnya lah ya teman-teman ini ya. Dan kemudian ini apa nih? Pada badannya ada apa? Wih, bekas tusuk kah? Tangannya? Oke, kita lihat tangannya ini apa? Oh, nice. DNA-nya ketemu. Kita coba lihat kejadiannya kayak gimana. Coba dulu. Kita mesti buka dulu kejadiannya supaya tahu ya. Oke. Okay. Nice. Dan kita buka lagi yang ketiga. Oke, okay, ini apa ini? Kayak kita kehilangan sesuatu. Pokoknya ini dia itu melawan. Tapi kemudian itu tusuk-tusuk gak jelas. Oh, kita mesti ngecek. Oh, pintunya. Siap. Jadi ya waktu itu kan dia lewat itu kitchen, kemudian dia ke sini, dia didesak, dibunuh, ditusuk, tek, langsung tek 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 selesai. Oh, sadis juga nih. He was stabbed. Dia ditusuk 28 tusukan. Seems like the killer really had it in for him. Jadi apakah pelakunya adalah androidnya dia? Nggak tahu. Kita coba cek aja lah, tapi kita butuh bukti yang lain.
masih ada satu lagi yang gua masih belum temukan. Satu lagi itu di mana? Oke. Satu lagi ya. Gua enggak melihat apa-apa sih. Udah kita coba cek lagi mungkin evidence-nya. TV-nya mungkin. Oke, bukan. Ini bukan kayaknya. Kita mesti coba cek-cek lagi, teman-teman, supaya lengkap gitu loh. Jadi, ini tengah-tengah enggak ada. Pintu ini enggak ada. Oke, enggak. Oh, mungkin di sini kah? Satu lagi. Oke, kita lihat dulu. Ada tulisan-tulisan. Apa nih? Banyak tulisan. Oke, ada tulisan-tulisan yang aneh dan ada patung. Kalian lihat kayaknya ya. Ya, gua gak tahu apa. Apakah ini ada hubungannya dengan agama atau keyakinan? Gua gak tahu. Mungkin ya. Ya udah, kita letakkan lagi. Lalu ngapain? Sudah selesai semua. Oke, fine. Kita coba ngomong sama Letnan. Soalnya kita sudah selesai. Kita ngomong dulu sama Letnannya, gitu ya. Oke. Aduh, Letnan sudah selesai nih. Sudah selesai, Pak. Waduh, ngomong aja susah. Sudah selesai. I think I figured out what happened. Yeah. Oh yeah. Nah, gimana? Shoot. Kejadiannya. All ears. It all started. Semua dimulai di. In the kitchen. Kitchen. Gua mesti nyimak ya. Gak nyimak gua, bingung. There are obvious signs of a struggle. Question is, what exactly happened here? I think the victim attacked the android. Iya. Dengan memukul baseball. Sesuai yang kita lihat aja ya. Go on. Alasannya mungkin patung tadi, alasannya mungkin, gak tahu. Oke, lalu? Wah. The android threw the chair. Huh? No, that can't be right. It doesn't fit the evidence. Tuh. The android stabbed the victim. Dia tuh sebagai pisau. So the android was trying to defend itself, right? Oke. Iya ya, sebagai pertahanan. Kemudian ke tempat sebelah. Tempat TV. The living room. Ya ya, kemudian dia ke situ buka pintu tapi diikutin. Nah, Oke. Nice. Aduh. Lalu ditusuk 28 kali. I tried to get away from the android. Ya. All right, that makes sense. Soal apa ya? The android murdered the victim. Dengan pisau. With the knife. Okay. 28 kali. Your theory is not totally ridiculous, but it doesn't tell us where the android went. Yeah, it was mana, damaged ya? By the bat and okay. Lost some therium. Jadi? Lost some what? Therium. Apa itu? You call it blue blood. Oh. It's the fluid that powers androids' biocomponents. Jadi dia melemah gitu. It evaporates after a few hours and becomes invisible to the naked eye. Oh. Jadi di mana? I bet you can still see it, can't you? Jadi kita mesti lihat jejaknya gitu. Oke, nice. Kita lihat jejaknya. Mana? Oh, itu. Kita coba ikutin teman-teman jejaknya. Dan oke, ke sini. Hei, kamu halang-halangi jalan aja. Oke, toilet ya? Iya loh, toilet kayaknya. Ini apa? Gua cek bawah. Oh, apa? Ada tangga yang sudah digunakan. Kita coba lihat. Oh, jadi dia lewat sini kemungkinan. Oh, jadi pelakunya ada di atap. Oke, kita mesti pelan-pelan. Oke, tenang aja. Oke lah. Sapu-sapu ya. Dan kemana?
sini. Ada sesuatu kayaknya di sini ya. Kita menuju ke sini masalahnya. Hah? Kita mesti manjat. Pakai apa tadi? Kita butuh semacam tangga apa ya? Cuman tangganya di mana? Oh, kita pakai ini bangku. Hey, what are you doing with that chair? Oke. I'm going to check. Santai, nggak usah emosi kamu. Tenang aja, kita lewat atas ini. Kita cek atap-atapnya. Dan gua siap-siap, takutnya ada yang mengagetkan. Siapa tahu gua ditusuk ya. Ya ini, kita buka. Okay, nice. Kita sampai di atas dan ada sosok di balik situ kah? Wow. Pelan-pelan, coba teliti. Okay. Wah, nggak suka nih. Diminta ngecek-ngecek ini. Kalau itu pelakunya bahaya. Dia masih punya pisau nggak sih? Oh, nggak, pisaunya di bawah. Patung. Oke, itu patungnya ya. Sejenis patung Buddha atau apa, nggak tahu lah gua ya. Soalnya botak-botak kayak gitu. Oke lah. Ada lagi apakah ini? Oh, itu ada sesuatu. Oke, apakah itu pelakunya? Wow. Gila bung, ada pelakunya di sini. Kita mesti ngecek nih. Pelan-pelan, solo aja. Tapi di sini kita mestinya butuh senjata sih buat pertahanan kita, teman-teman. Susah nih. Wow. Dia di sebelah kanan kah? Wih. Oke, kita tahu dia di sini. I was just defending myself. Huh? He was gonna kill me. Manusia itu mencoba untuk membunuh dia. Don't tell him. Connor, what the fuck is going on up there? Okay. Kita akan ambil keputusan. It's here, Lieutenant. Hah? Oh, shit. Kok gue nggak ambil keputusan? Chris, Ben, get your asses in here now. Ya ampun. Aduh. Wah, ketahuan dong. Lalu gimana kalau ketahuan kayak gini? Wah, itu nggak ada pilihan lain kayaknya ya. Oke, okay. Wih, panjang juga ya. Dan poinnya juga sudah lumayan panjang, teman-teman. Oke lah. Lanjut lagi nih ya. Malam yang sama. Tapi kita ke Alice. Oh, ini malah flashback. Tadi udah 11:30, ini masih jam 9 atau 9:30 masih an. Flashback dikit ya ini ya. Oke, toknya bobo dengan ini. Wow. Oke, pada. Kondisi lagi badai, hujan, gelap, dingin. Dia malah santai-santai. Oh, makan malam sudah siap. Hebat. Loh, katanya sudah siap. Oh, gua bawain gitu. Makan Indomie malam-malam. Oh, enak makan Indomie ya. Hebat. Makannya Indomie. I wasn't much in the kitchen. I did what I could. Kan Indomie kan? Bagus. Jadi tahun 20 tahun lagi Indomie itu betul-betul jadi makanan pokok kayaknya. Oke, gua ngapain dong? Pada diam-diaman. Ini nyalain apa sih? Turn on the lights. Oh, nyalain lampu. See shit. Santai. Mana? Oh, ini. Ini ya. Oke, kita nyalain. Nice. Oke, minumannya. Life's funny. Gini, ha? I lost my job because of androids. Alice. Hey, minum Alice. I need somebody to take care of this goddamn house. Go out and hire a fucking android. Emosi mulu. What a joke.
Udah lalu? Gua tinggal. Of course, androids are so fucking wonderful. They never fail. They never tired. Never sad. Dia mengeluh masalah android itu kebal kepada apapun. Gak sedih, gak lelah, dan lain-lain. What are you looking at? What's your fucking problem? Kok dia emosi lagi sama anaknya? Anaknya takut loh. Not the life you dreamed of, eh? Maybe you think this is easy. Aduh. Maybe you think. Kalau nggak mau Indominya buat gue lah. Aku mau. Fucking shithole. My fault your fucking mother took off. Huh? You should stop taking drugs, Todd. Sometimes you really scare me, Todd. Apakah dia ada kelainan jiwa? Fucking bitch took off without a word. Sehingga. Fucking whore walked out on me for a fucking obat. Dan ini obatnya habis. Soalnya dia miskin. Daddy, no. It's all your fucking fault. Oi. Dia mukul Alice. Kamu jangan gila ya. Kamu. Iya kamu itu, jangan gila ya. Come back here right now. Hey. Gak usah emosi pada anak kecil. You stay there. Don't you dare fucking move, or I'll bust you worse than last time. Gak mau. Gak mau. Gak mau. Alice dalam bahaya. Kita mesti melawan. Lawan. Lawan tembok penghalang ini. Gila. Ayo lawan. Oh pasti bisa. Selamatkan Alice. Kita gak tahu bapaknya apa ya. Oke. Ini adalah pertama kali dimana kita bisa buat keputusan ya. Kita lindungi Alice. Atas weh, hei kakak cepetan. Oh, gak boleh ketinggalan. Oh, bahaya. Hei, masuk. Buka. Wah, kaget gua. Masuk. Ikut deg-degan gua. He's coming, he's gonna hurt me. Run, get away, or he's gonna break you like last time. Oh, jadi ini kunci dulu lah. Alice, Daddy's coming. You need to be taught a lesson. Kunci dulu yang jelas. Alice, tenang ya Alice ya. Kamu akan baik-baik saja. Kita butuh sesuatu untuk melawan. Alice, open this fucking door. Jendela dong dibuka. Masa gak dibuka? No, Carl, we'll fall. It's the only way. Ayo, hurry, Alice. Kita tinggalkan tempat ini. Hati-hati ya, licin. Kara! Join lah, join. Wah, dia mencoba untuk melawan. Oke. Wah, si Todd ikut-ikut tanda. Gendong Alice, lalu kita ke bawah, slide. What the hell? Aduh, salah tekan gue. Ayo naik. Tuh salah. Maksudnya kan di belakang, tapi ya itu gawat banget sih. Kita mesti main cepat kalau kayak gitu, gawat banget soalnya kondisinya. Gila, luka ya. Dia jatuh loh. Aduh, sedih banget sih. Punya konflik masing-masing ya. Gila, sedih banget. Ini teman-teman ya, mungkin gua nggak akan buka semua itunya sih ya. Semua jalannya bisa sampai tahun depan kalau gua buka-buka semua. Gua let's play ya, jadi gua main sekali aja. Gua dapetnya kayak gimana ya sudah, tapi gua usahain yang terbaik. Oke.
Every time I go to one of these, I ask myself, what the hell am I doing here? I hate cocktail parties and all the schmoozers that go there. Well, it's a chance for all those people who admire your work to meet you. Yeah. No one gives a damn about art. All they care about is how much money they're gonna make out of it. Yang betul tentang seni hanya betul uangnya. Come on, let's have a drink. All the excitement of this whole thing. Okay, kita minum dulu kayaknya. Coba ke sini. Scotch, neat as usual. Absolutely. Scotchy? Okay, but you know what your doctor would say. Yeah, well, he can kiss my ass. I'm old enough to choose my own medication. Okay, kita tuang scotchnya. Mahal nih scotchy. Gila. Okay. Untung mekanismenya nggak kayak Until Dawn, jadi betul-betul kita betul-betul pas banget gitu. Untungnya nggak. Call the police. Okay, ada sesuatu yang beda. Detroit Police, what's your emergency? This is Carl Manfred's android. Kayak ada sesuatu yang beda gitu loh. We've just returned home and found the lights on. Ah, ditinggal tapi kok lampunya nyala gitu. Mungkin dibobol. Let's go check it out. Waduh. Ngecek lagi. Udah tahu enggak bisa jalan. Ngecek lagi dia. Ya udah kita cek. Buka. Nice. Anaknya ya. Dia mau jual lukisan atau gimana? Okay, Leo. What are you doing? Ada apa? Ngapain? Help me, so I'm helping myself. It's crazy what some people pay for this shit. Okay, dia bakal jual lukisannya. Look, they're all gonna be mine sooner or later anyway. Dia butuh duit. Just think of it as a down payment on my inheritance. Marcus, get him away from there. Get him out of here. Okay, kita sebentar nangkep dia. Kita look, I've already called the police. You should go now before you get yourself into more cek trouble. Cek bahaya sama dia ya. Kasih apa ya? Tanda bahaya. What's wrong, Dad? Not good enough for you? Not perfect like this fucking thing. That's enough. Get out right now. What makes it so special anyway, huh? What's he got that I don't? Leave him alone. Come on, let's see what you got. Okay, kita mesti melawan. Don't defend yourself. You hear me? Jangan tahan. Go ahead, hit me. What you waiting for? Think you're a man? Act like one. Okay. Stop it. Does it matter too much of a pussy? Stop okay. It, Leo. Stop it. Too scared to fight back, you fucking kita bitch. Diem. Kita diem. Wait, bangkit. Ini gua nggak ada pilihan lain ya? Atau ada? Hah? Oke, kayaknya kita nggak ada pilihan lain sih. Aduh, kita mesti melakukan itu ya. I forgot you're not a real person. You're just a fucking piece of plastic. No, Leo, leave him alone. No. I'm gonna destroy you. Then it'll just be me and my dad. I'm gonna tear you apart, and nobody's gonna give a shit. Kita diamin aja. You hear me? You're nothing. Jangan-jangan kita diamin. Kita mesti mengasihi musuh kita. Carl, no. 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 No, no, jangan-jangan. Jangan meninggal. He was Roger Machine. Don't leave, okay? Huh? Please don't go. Don't leave. Dia bisa nangis loh, teman. Don't let anybody tell you who you are. Okay. No. No. Dad. Dia anggap dia itu papanya. Please. This is all your fault. This never would have happened if it weren't for you. Dan kita ditutup pasti. The android. Who's the android? Kita ditutup. Kita ditembak. Kok sedih banget. Gila, kita ditembak loh sama dia. Why'd you kill him?
What happened before you took that knife? How long were you in the attic? Why didn't you even try to run away? Say something, goddammit! Fuck it, I'm out of here. Kalau kejadian yang gue udah lihat ya, kayaknya semua ini salah manusianya. Dia menganggap android itu sebagai mesin doang. After all, it's not human. No, kan? Androids don't feel pain. You would only damage it. And that wouldn't make it talk. Deviants also have a tendency to self-destruct when they're in stressful situations. Okay, smartass. What should we do then? I could try questioning it. Okay, kita yang tanya-tanya. Dan ketawain kali. What do we have to lose? Go ahead. Suspect's all yours. Okay. Kita coba tanya-tanya, gali info. Kita mungkin coba tanya apa penyebabnya gitu loh. Kenapa dia melakukan hal itu? Oke lah, kita coba tanya-tanya teman-teman ya. Gua pengen tahu juga sih. Nah, duduk aja. Kita lihat dia sekilas. Kita duduk. Duduk. Hah. Duduk aja lama. Oke. Analyze dulu. Kita analisis dulu. Siapa dia? Siapa tahu ada petunjuk. Oke. Oke, dia kayaknya putus asa ya. Tangannya. Ini kena baseball, pemukul baseball. Kemudian yang ini. Ini itu DNA yang gemuk itu yang dibunuh. Ada luka. Luka smoking. I see. Jadi yang gemuk itu smoking, kemudian dia kayaknya melampiaskan pada pegawainya ini, pada androidnya ini, sehingga kayaknya itu apa ya, sudah sakit hati mungkin dia. Ini logonya. Oh, ini logo itu. Oke, kita lihat. Oke. Om, kita akan lihat namanya dulu. Kita kenalan dulu. What about you? What's your name? Buset. Dia nggak mau ngomong dulu, soalnya ya dia masih sakit hati. Did your owner do that? Ya, yang punya ya melakukan. Kita coba yakinkan lagi ya. I'm not going to hurt you. I just need to ask you some questions. Okay. So we can understand what happened. Udah. Oh, kita kayaknya nggak boleh ambil sesuatu yang penting-penting. Listen. Simpatik dulu kali ya. I'm on your side. I want to help you. But there's nothing I can do if you won't talk to me. Oke, naiklah. Wih. Semakin dulu. Kita bangun kepercayaan dulu kayaknya. But you've got to trust me. Buset, semakin lama. All I want is to get you out of here. Hah? What? Kenapa? What are they gonna do to me? They're gonna destroy me, aren't they? Enggak. Bohong sih. No. Padahal ya. I think they just want to understand. Tapi kalau kita pengen menyelesaikan dengan baik, kita mesti bohong. Why did you tell him you found me? Why couldn't you just have left me there? Ya, gua aslinya. They were going to find you anyway.
I was just fast. Waduh, ini kok bohong-bohong doang ya isinya? If I found you first, you would have been shot on sight. Waduh. Kok semakin di bawah? 15? Then talk to me. Okay. Naiklah. I can't. Oke. Kita pendekatan apa yang akan kita pilih? Ini kan? Give me no choice. Gak tau ini apa? Buset. Buset, ini tombol-tombolnya kayak gini. Oke, kita gali-gali aja infonya. Wow. Oke, itu ya sebelumnya. Access its memory. I know what happened. Kita udah tahu. Udah gitu doang. Ya kita nggak ada pilihan kayaknya ya. What the fuck is it destroying itself? No, kita mesti hentikan dia. Hentikan woi. Stop it, goddammit! Hentikan. I can't stop it. That's enough. Okay. You need to stop that right now. Watch out! Holy shit. Kita mati. What? Kita mati. Kita coba untuk hentikan dia, malah kita yang mati. Apaan? Buset. Bisa kayak gitu ya? Oke. Apakah kita sudah selesai dengan kepolisian? Wah, bahaya banget. Tapi kok kayaknya gue nggak salah ambil keputusan ya. Tapi kok emang ditembak aja sama dia. Ini Alice ya. Aduh. Manusia nggak suka lah. Alright. Ya. End the line. End of the line. Yeah, you're gonna have to leave. Aduh. Ya, bangunin. Wake up. Bangun, Alice. We have to go. Kita pergi. Ya. Ya, kita tinggalin bis. Tempat berteduh sih. Do you know if there's any other place we could spend the night? I have no idea. Gak tau lagi. She's gonna have to leave. Soalnya kita minta untuk stay di bis pun ya, dia pasti nolak. Ya udah. Kita tinggalkan bis ini. Coba lagi. Sudah ada dua masa pahit di mana yang kaya ditembak nanti kepolisian ditembak juga. Jangan sampai yang cewek ditembak juga. Jangan sampai. Ya kita temuin tempat untuk berteduh. Mana? Oh. Kita coba tanya-tanya kah? We've got to hurry.
Coba tanya. Bisa tanya emang. We need a place to stay. Do you know anywhere we could spend the night? Gak tahu dia, sombong. Ada tiga, oke. Kita masuk ke kanan dulu. Soalnya beda sih. Dan lebih dekat. Tunggu. Open 24 jam. Apakah kita bisa coba lihat? Kalau ini apa? Tokonya tutup yang ini. Oh, kita bisa kayak gini ya. Kita bisa cek jauh gini. Ini enggak nyaman, tapi mungkin bisa. Oke. Kalau yang ini enggak aman. Bagaimana kita masuk? Oke, banyak pilihan, teman-teman. Ini pasti kemudian butuh duit ya. Duit. Eh, enggak bisa. Oke. Ada satu lagi loh, apa? Kayaknya kita bisa ngecek yang itu 24 jam. Apakah kita bisa stay? Kita coba cek. Kalau yang itu butuh duit susah. Hah? Wait, mana Alice? Oh itu. Aduh. I'm okay. I'm not so cold. You look lost. We have nowhere to go. I know someone who can help you. Masa? Itu ngapain ya? But that's on the other side of town. We need a place for tonight. Oh. Hilang. Oke, kita kemana sih? Come on, Alice. Thank you for using Detroit buses. Kita coba cek sih. Yang 24 jam nih. Apakah kita boleh nginep? Coba cek dulu. Look, the store is still open. Maybe we should go inside. At least you'll be out of the cold. Halo, Pak. What do you want? I'm with a little girl, and we have nowhere to go. Could you spare some money so we can get a room for tonight? Shit. A homeless android? Ah, that's the best yet. Look, this is a convenience store, not the Salvation Army, okay? You better go if you're not gonna buy anything. Aduh, nggak ada belas kasihan ya. Kita bisa nyolong nggak sih? Oke. Apakah kita nyolong demi hidup? Tapi Alice kasihan. Aduh, di sini gua mendingin Alice ya. Bahaya nih. Oke, ada CCTV teman-teman. Kayaknya kita mesti atasi dulu CCTV-nya kayaknya ya. Ya, apa palu-palu nih?
Oke, gimana gue bisa atasi CCTV-nya? Jangan-jangan CCTV-nya itu, teman-teman, nggak aman. Coba oke, ada apa ini? Oke, gue nggak tahu apakah kita mesti nyolong di saat yang tepat kah? Coba-coba cek dulu. Oke lah. Apakah kita mesti nyolong di saat yang tepat ya? Tapi saat yang tepat itu saat yang gimana coba? Kita nggak bisa matiin ya CCTV-nya ya. Udahlah, gua colong lah. Alice nggak ada boneka kan? Gua colong. Kita bisa nyolong kayaknya. Kita nyolong. Oke lah. You alright? Cepetan. Are you alright? Ambil. Well, don't worry. It's just a few cans. Come on, let's go. Oke. Nice. Jangan diikutin ya teman-teman ya. Gua nyolong jangan diikutin. Bahaya. Wah. Oke, kita sudah hilang. Dia sih nggak mau bantu. Fuck. We have some cash now. You used me to steal that money. How could you do that? I trusted you. Duh. Maaf. You're right. I shouldn't have done that. Maaf. I'm sorry, Alice. I'll never do it again. Sekali aja, Alice. Kita butuh semua demi kamu ujung-ujungnya. Jangan pakai duit kayaknya, teman-teman ya. Tinggal di situ kayaknya nggak aman. Kita butuh tempat yang layak buat Alice supaya dia nggak kedinginan. Ini apa sih? Kita coba ya, kepo gua. Coba gua coba masuk sini. You'll feel better in no time. Oke. Okay. Ada baju.
Jangan-jangan kita nyolong baju nih, ganti baju itu. Oke. Kita baca-baca dulu teman-teman kayak biasa. Oke lah. Majalah gosip kayaknya dia. Oke, nice. Sudah selesai. Gimana gua ganti baju? Oke. Ada pakaian. Aduh, kita nyolong lagi dah. Maaf ya, Alice. Sorry, Alice, but we have to do this. Kita mesti nyolong. Kita butuh kamu kedinginan, Alice. Ini memang salah. Tapi kamu kedinginan. Aduh, ini susah ini. Wah gila, lagi. Aduh, gila. Tiba juga susah loh. Maaf Felis, kamu mesti ganti baju. Semuanya demi kamu Felis. Kita gak punya apa-apa Felis. Mbak nginam aja gak punya. Wah, gila bung. Untung kita ganti baju. Ada polisi masalahnya. Oke. Kita leave. Leave. Nice. Oke. Kita bakal kemana ya? Motel kayaknya. Soalnya kita sudah punya uang sih ya. Kita bakal ke motel kayaknya. Ini ya. Oh ya, ini kayaknya. Oke. Kalau kayak gini kayaknya kita nggak kelihatan gitu, kayak manusia. Hey, I'd like a room. That'll be $40. $40. Yalah, ada duit. Just need your name and address. Wah, kita mesti bohong teman-teman. Takutnya ada polisi. Larangan. Can I see your driver's license? Aduh. Lupa. Oh, we were in a rush. I think I forgot it at home. No worries. Okay. We can deal with it tomorrow. Besok gua pindah. Okay. Ambil. Have a good night. Makasih. Good night. Selamat malam. Let's go. Gue gak suka sama tuh cowok. Do you think he believed you? I don't know, Alice. All I know is you'll be nice and warm tonight. Okay, lukisan. Oke, kita mesti masuk. Mana tuh? Ke atas ya. Oke, teman-teman, kita ke atas. Semakin kompleks nih game. Dan
28 ya? Oh ini 28. Oke masuk. Nyalain lampu. Wow. Tampak hangat ya. Jadi kita akan dibaju untuk supaya kita gak dikenali. Ide yang bagus sih, meskipun gak baik, tapi kita akan nyolong boneka buat Alice. Tunggu dulu sebelumnya. Apaan? Dia lihat apaan sih? Oke. Kita tanya Alice lah ya kayaknya. Here, give me your coat. Digantung dulu jaketnya, lalu. Oh, kita juga gantung jaket. Nice. Kemudian kita ngomong sama Alice kah? Let's get these clothes off. They're soaking wet. Basah bajunya. Ayo, lepas. Kayak mamanya ya. Mungkin mamanya juga akan melakukan hal yang sama mungkin kalau mamanya ada kejadian kayak gini, teman-teman. Jadi ya gua enggak salah-salah banget, ini terpaksa ya. Oke, kemana dong? Ke depan. Oh enggak, ke sini. Oh ini pemanasnya, siap-siap. Gua enggak tahu sih itu pemanas. Canggih ya, 20 tahun kemudian. Ngomong coba. Ya kita tahu kita salah. Oh, papanya. Why was he always so upset with me? All I wanted was a life like other girls. Maybe I did something wrong. Tuh, dia sedih masalah papanya. Maybe I wasn't good enough. That's why he was always so angry. Enggak sih. He just wanted us to be a family. Just wanted him to love me. Why can't we just be happy? Okay. I don't know. Kita nggak tahu apa-apa. You'll never leave me, right? Yeah, promise yeah. You'll never go. Yeah, sumpah. I promise. Will we be together forever? Yeah. Selamanya. Kita mesti melindungi Alice. Cuman sampai kapan? Dan sampai di mana? Aku nggak tahu. Aduh, dia nangis gak ya? Kayak mamanya ya. Oke lah. You should sleep now. Bobo. Soalnya bobo. Oke. Okay. I'm going to turn off the light, okay? Semoga aja nggak ada apa-apa ya. Kita akan matiin lampunya. Oke, bonekanya kita kasih kah? Kita kasih kayaknya bonekanya. Soalnya kasihan dia bonekanya ketinggalan. Kita kasih. Look what I've got for you. Thanks. Dia nggak tahu kalau kita nyolong ya ampun. Kita dia sangka mungkin kita bawa mungkin ketika kita pagi ya waktu ada papanya. Ya lo kayak mamanya. Buset bobo lah. Di sebelahnya lah kasih kehangatan sebagai ibu yang baik. Meskipun ya dia bukan mamanya sih, tapi nggak tahu. Alice kayaknya nyaman banget sih. Seolah-olah dia adalah mamanya dan Alice semakin percaya sama kita kayaknya, teman-teman ya. Oke. Poin gua sudah banyak banget. Woi, sampai 4K belum maunya. Oke lah. Jadi
jadi gimana nih ngomong-ngomong? Lanjutin aja ya. Oke. Bulan 11 tanggal 6 tahun 2038 pagi setengah 4. Wow, ngapain pagi-pagi? Oke, kita yang mati kah? Kita ditembak, kita dibuang. Gila. Kita dibuang, Bung. Sama anaknya tadi. Diagnosis. Wah, kita mesti lihat analisanya kayak gimana, teman-teman ya. Oke, kita luka ditembak kayaknya kepalanya. Kemudian kakinya kena damage. Oh, apa lagi? Oh, bagian sini tengah. Oke, tenaga kita kecil. Nah, satu lagi apa? Tangan kan mestinya. Hah? Mata. Oh iya. Kita mesti ganti kaki kita kah? Oh. Oke. Mulai mengenaskan ya. Apakah akan dendam pada manusia? Semoga aja nggak ada dendam ya pada manusia. Itu ada kaki, mungkin bisa dipasang. Bisa-bisa, cocok. Oke, gimana pasangnya? Oke. Duduk, lalu. Wow. Oke, kakinya dicopot. Kita tua, nggak sakit apa? Lalu diambil. Lalu pasang. Pasangnya. Oke, gini. Kemudian. Oh, kakinya dua-duanya buntu. Oke, kita ambil lagi satu kaki lagi. Buat kaki yang lain. Cocok gak? Ini gua gak tahu sih. Gak cocok. Kakinya atau bukan, nggak tahu, kayaknya bukan ya. Buang, nggak cocok soalnya. Oke, kita coba cek. Oke, kita buang mayatnya. Oke, apakah cocok? Oh, cocok. Nice. Kita akan duduk lagi. Wah. Kita duduk. Coba pasang kembali. Pasang. Nice. Selesai. Kaki kita dua sudah dipasang dengan baik. Dan kita mesti mengetahui kita di mana dan kita mau ngapain. Tempat sampah. Selesai, kita di tempat sampah, teman-teman. Oke. Coba gua ke depan. Gua ada tujuan soalnya. Gila. Kaget gua. Siapa? Kaget gua. Dia hidup. What the hell? Oke. Kita kemana, Bung? Aduh, ini banyak tangan-tangan lagi. Tangannya jalan lagi. Dia megang-megang kita. No, gak mau. Ya ampun, tangan-tangan ini. Aduh. Wah. Gila. Kok jahat-jahat sih? Kita kan satu bangsa. Kok jahat ya? Ada yang masih hidup lagi.
Oh gak, dia sudah mati. Oke, gila. Kayaknya tanda kanan atas sudah jalan, teman-teman. Oke lah, kayaknya gua masih save dulu, teman-teman. Gua udah lama soalnya ya videonya ya. Oke teman-teman, sekilas mengenai gamenya, nanti gua akan lanjutin lagi. Dan gamenya basically bagus banget, gua suka. Gameplaynya juga bagus, grafisnya juga bagus. Dan yang gak salah ketika gua PO dan gua menunggu-nunggu tentang ini game, tentang Detroit Become Human, yaitu adalah tentang masa depan kita 20 tahun lagi. Yang dalam game ya, jelas-jelas ya, ini bukan masa depan asli tapi dalam game kayak gini. Oke teman-teman, sekilas mengenai gamenya, thank you buat kalian sudah nonton. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, comment video ini jika kalian suka. Ketemu lagi dengan gue di next video. God bless you and bye-bye. Something's gonna bring the change. Journeys we are meant to take. Something at the edge of space.